Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Kali ini gue pengen bahas fitur kamera Samsung Galaxy S22 series, yaitu Object Eraser. Saat consumer launch, Ferry Octavianus, Product Marketing Manager Mobile Experience Samsung Indonesia, menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan Object Eraser di Samsung Galaxy S22 Ultra. Nah, karena penasaran, akhirnya gue coba langsung fitur Object Eraser. Cara yang pertama, buka galeri, terus pilih salah satu foto yang pengen dihapus objeknya, terus pilih edit, terus titik 3. Nah, di sini ada penghapus objek atau object eraser, klik. Nah, sini pilih deh objek yang pengen kalian hilangin dari foto. Nah, ini gue pilih gelasnya, terus dihapus. Dan hasilnya seperti ini. Menurut pendapat gue, hasil foto dari fitur object eraser ini ya cukup lumayan. Cuma mungkin karena objeknya yang bening ini jadi kelihatan berbayang gitu, tapi masih oke. Kalau misalkan dibandingin dengan aplikasi yang bisa ngelangin objek juga, ya sama-sama aja sih hasilnya, nggak ada yang sempurna. Jadi menurut gue ini udah kemajuan besar Samsung ngehadirin fitur object eraser di Samsung Galaxy S22 series. Oke, sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa baca informasi teknologi lainnya di nexttrend.com, follow sosial media Nexttrend, subscribe channel Nexttrend, nyalain notifikasinya supaya kalian gak tinggalan video selanjutnya. Gue Zian Fajrin, bye!